Oke guys, kita akan melakukan perjalanan dengan transportasi udara. Jadi di tengah polemik pandemi COVID-19, tepatnya di negara Indonesia, setiap penerbangan transportasi harus penumpang harus memiliki beberapa dokumen pendukung agar bisa memakai jasa transportasi, terutama udara, semuanya. Oke guys, darat, laut, udara sama. Oke, kita menuju ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Oke guys, ini penerbangan masa pandemi guys. Jadi kita masuk ke terminal ini. Nah, verifikasi dulu guys. Guys, kita mau verifikasi dulu nih, verifikasi dokumen. Oke, kita sedang antri guys. Nah, menunggu. Oke guys, lumayan ketat juga dari dinas kesehatan. Di sini setiap penumpang dicek. Nah itu semuanya komplit guys. Oke, teman kita di depan itu ternyata nggak ada surat kesehatan. Ya karena nggak ada ya nggak bisa naik guys. Oke guys, masih banyak juga penumpang yang antri, dicek satu persatu dokumen penerbangannya. Oke guys, persyaratan untuk clearance kesehatan yaitu satu, surat tugas dari instansi perusahaan yang menugaskan. 2. Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan lain-lain. Yang ketiga, surat hasil rapid test dengan hasil non reaktif. Oke. Oke guys, ini hasilnya, ini surat clearance. Oke guys, setelah lolos clearance kesehatan guys, nah, semuanya antri duduk terus social distance guys. Kita menuju untuk proses selanjutnya yaitu check-in boarding. Oke guys, setelah lolos X-ray, kita mau lanjut ke boarding. Oke guys, sepi kan, apa saya bilang tuh sepi guys. Kali ini kita mau check-in. Nah itu lagi ngantri guys, kita social distance. Bandara Juanda lumayan sepi. Oke, kita mau check in dulu guys. Salam Indonesia sehat. Saya nggak bisa senyum guys karena tidak boleh ngelepas masker. Social distancing. Nah, kita check in aja harus dikasih garis-garis guys. Lihatlah, semuanya pakai masker. Kayak bukan di Indonesia guys, padahal ada di Indonesia. Oke guys, sudah check in. Lagi dicek ini sama ibu-ibu Garuda ini guys.
cek semua. AC apalah itulah. Ini AC suruh ngisi guys, tapi saya tadi ngisinya online jadi cepat. Terus saya nggak pakai bagasi juga cepat. Oke guys, hold alert card semua orang Indonesia sekarang punya. Oke guys, sudah selesai just check in. Sekarang kita mau naik ke naik ke gate yang atas guys. Gate berapa? Gate berapa itu guys? Turun lagi. Gate 2 guys. Saya mau naik ke gate 2. Nah, lurus terus belok kanan naik katanya. Itu ibu-ibu bandara. Nah, belok kiri katanya. Oke, sepi guys. Tidak seperti biasanya ini. Tidak kayak di Indonesia. Itu Lion Air ada penerbangan juga. Oke, sudah tinggal boarding. Nanti jam 4 boardingnya. Masih lama, ini baru jam berapa? Jam 2. 2 jam lagi, bro. Jadi kita datang langsung. Setelah melewati penjagaan bapak itu, kita kesini guys. Kayaknya ini boarding ini. Sik guys. Oke, sudah selesai. Kita tinggal menuju ke gate. Oke, sudah clear guys. Wih, paling ujung ini gate 2 sepi men, tutup. Biasanya kalau hari-hari seperti ini dalam hari raya, semua bandara penuh dan sesak ya, karena memang waktunya mudik atau pulang kampung, istilahnya seperti itu ya, kayak statement presiden kita itu, mudik atau pulang kampung. Saya sekarang mau ke pulang kota, jadi beda dengan pulang kampung. Oke, benar kita sudah sampai di gate 2. Tujuan saya memang gate 2. Oke guys, meskipun kita melakukan kepergian, tetap sempatkan untuk sholat di bandara. Ada, oke. Kita sholat dulu. Oke guys, setelah selesai sholat di musala di dekat gate 4. Nah ini kafe yang buka guys. Jadi masih ada beberapa kafe juga yang lain pada tutup. Dari sekian kafe baru satu ini. Kita balik lagi ke gate 2 setelah saya sholat asar. Jadi sudah gugur juga kewajiban. Nanti untuk maghrib mungkin sholatnya akan saya kerjakan di waktu isya. Oke guys. Oke guys, ini penampakan dari Dajjal. Ini penampakan dari Imam Mahdi. Ah ya. Bapak Imam Mahdi.
bisa mau masuk ini guys, mau masuk ke pesawat ya. Pesawat mau masuk, bukan masuk masuk, bukan pesawat mau masuk masuk perut. Terisi, Sky T. Nah, ini pasukan khusus ini. Pasukan infanteri. Guys, seperti biasa ini tutorial safety di pesawat. Jadi jadi tempat duduknya tepi jendela sama lorong guys, jadi tidak terisi penuh. Kita mau berangkat mungkin 10 menit lagi. Akan take off.